kira-kira dari Mas Randy ini bagaimana langkah praktisnya nih? Ketika kita katakanlah saya mahasiswa Kristen, mungkin tahu kebenaran tapi ya taunya oke, LGBT ini nggak boleh sama Alkitab. Belum tahu banyak hal, belum tahu soal world view dan lain sebagainya. Nah, ketika tiba-tiba ada teman saya datang ke saya menceritakan, aku suka sama cewek nih. Nah, langkah praktisnya hal pertama apa yang harus dilakukan oleh kita nih sebagai orang-orang yang menerima kaum ini untuk pertama kali seperti itu? Jadi